Jadi kali ini kita telah melihat kedatangan kereta KLB PPIP rombongan calon jemaah haji Kabupaten Labuhan Batu. Kali ini berbeda, akan masuk di jalur 2 stasiun Bandar Khalifah karena akan ada kereta yang berdatangan juga, yaitu kereta bandara yang akan masuk di jalur 1 nantinya. Kita saksikan. Kali ini adalah sejarah benar pertama di Indonesia rombongan jamaah haji menggunakan kereta api untuk dapat berangkat dari kabupaten kotanya menuju bandara yang akan berangkatkan ke Mekah. Kali ini adalah rombongan KLB PPIP jamaah haji dari Kabupaten Labuhan Batu memecahkan rekor yang mana berangkat menggunakan kereta api. Karena sejarahnya pada sebelum-sebelumnya juga rombongan jemaah haji banyak menggunakan bus, tapi kali ini mereka menggunakan kereta api.